Now you're watching Super Music with the Kepolis. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau mau yang disampaikan adalah kayak output dari hasil karya si Kepolis nih gak sama kayak yang sebelumnya gitu. Tour pertama kita tuh yang jauh tuh. Iya. 2000 berapa itu ya? 2017. Iya, November 2017 itu kita dapet dua kota, Bali sama Malang. Itu serunya karena kita jalur darat. Kita naik kereta. Kita naik kereta. Ekonomi yang tegak seperti tentara. Jadi kita keluar langsung gagah gitu tuh. Tapi serunya di Malang sih kalau menurut gue ya. Seru gitu karena kita tinggal di komplek ABRI. Terus bangunnya pakai ska gitu, trompet gitu kan. Oh, iya. Dengan pagi-pagi kayak apel pagi. Iya, apel pagi trompet gitu. Seru sih. Feedback-nya bagus sih. Bagus iya, jadi kayak bagus. Kita kayak disambut dengan baik. Ada sih, sebenarnya enggak perform sih ini. Biar dia ngomong juga nih. Iya. Di Bali ya? Di Bali dia enggak pakai baju, terus jauh banget sekitar 4 km lah. Jadi dia tuh pagi mau masak. Kepengen mandi. Enggak bisa selesai mandi dia. Selesai mandi dia terus kayak mau beli bumbu gitulah, bumbu dapur gitu. Terus gua bilang, "Eh, tuh temenin tuh dia tuh, kasihan kalau sendirian gitu." "Eh, gua belum pakai baju." "Ah, udah deket gitu." Akhirnya dia enggak pakai baju tuh sekitar 4 km gitulah. Gua udah saranin kayak lu pakai baju dong. "Enggak lah. Gue mau nyobain panasnya Bali gitu." Dan sampai depan minimarket dia gue tinggal gitu. Maksudnya gue ke dalam, dia gue tinggal di motor karena dia malu untuk ke dalam. Masing-masing tuh punya kesan ya. Kalau masalah intim-intiman itu lebih kayak kita dapet teman baru, dapet pokoknya lebih bercampurnya kehangatan itu dapet gitu. Di stage gede juga sama sih, cuman kayak ada tekanan yang lain lagi itu, beda lagi. Secara teknis mungkin ya, kalau panggung gede itu kan kayak kita jadi lebih terbiasa sama teknis yang ribet. Check sound, gitu. Ya kayak gitu, channel ini, oh ternyata kayak gini caranya, oh ternyata kalau yang alat gede itu namanya ini, kayak gitu sih, kita enaknya belajarnya kayak gitu. Laura tuh kayak Bunda Ipet ya buat kita. Terus dengan adanya Laura kita lebih terstruktur sih. Sebenarnya gue nggak punya dasar apa-apa di industri ini. Cuman kalau memang gue suka dengerin mereka ya karena sebatas gue emang suka dengerin musik aja kayak gitu. Tapi akhirnya karena gue lama temenannya sama Odong, akhirnya kayak ya udah sini gue bantuin. Pada saat itu di pandangan gue, sebenarnya Kepolis bisa lebih dari apa yang ada sekarang sih, kayak gitu. Proses kreatifnya ini beda ya. Maksudnya beda sama yang sebelumnya, kalau menurut gue. Lebih ini juga sih, lebih dipikirin juga sih, segi sound, apa segala macam. Dia lebih banyak lagu bahasa Indonesianya, itu ada 6 lagu, 3 lagu bahasa Inggris, 3 lagu bahasa Indonesia. Sunny days over.
Kita ada 37 lagu. Tapi draft sih, kebanyakan masih draft sih. Kalau dipastikan kayaknya, iya, kayaknya masih kita belum bisa menjanjikan. Tapi iya, kita sedang berusaha sih, sedang berusaha banget gitu buat bikin karya baru gitu. Stuck dalam bermusik, kalau stuck enggak sih kalau iya, menurut gua. Tapi kayak mau dikemanainnya tuh, iya, yang sering ada. Apapun yang Jaki mau lakukan, apapun yang Gama mau lakukan, Odong mau lakukan, Kojek mau lakukan, Rizal mau lakukan, itu gue support sih. Gak mau terlalu dibentuk gitu. Tapi kita yang penting sih jalan dan kita suka sama karya kita. Iya, kita suka apa yang kita keluarin. Masih nyaman juga di sini. Lebih ke ya jalan aja gitu. Nanti juga bakal ketemu sendiri. Alami aja. Tetap jalanin aja karena itu kan bagian dari perjalanan gitu. Mana tahu ketika kita konsisten dengan kondisi-kondisi kayak gitu, ternyata rezekinya lebih ada. Menurut gua kalau mereka konsisten ya dan keep up dengan formula yang mereka punya, dalam artian bikin formula sendiri dan karakter sendiri, itu bakalan bisa gede sih.
each other, what they're doing to someone.